Aparat kepolisian Ilir Barat Palembang, Sumatera Selatan masih mengejar pelaku begal yang beraksi di siang hari menggunakan senjata api. Korban yang ketakutan dikejar pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan sambil berteriak minta tolong. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan aksi nekat pelaku begal sepeda motor yang mengejar korbannya sambil menodongkan senjata api. Korban yang ketakutan terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan berlari meminta tolong. Aksi begal dilakukan siang bolong ini terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Ekin Teofanka, berusia 16 tahun, korban menceritakan peristiwa tersebut dialami saat pulang antar adiknya. Kedua pelaku yang berboncengan sempat memepet sepeda motor korban dan memaksanya berhenti dengan mengancam akan melukai korban menggunakan senpi. Dari ngantar adik aku silat di lutut bintang, lalu bintang, arah balik. Di TKP, be. Tapi aku tak merasa itu dibunuh. Mungkin dalam muncul dia aku, bom berapa? Bom dua. Pakai senjata tajam tak? Pakai senjata apa? Tidak, senjata api. Jelasnya, ditodongnya? Iya. Cak mana cara dia ngembek tadi? Di pepetnya. Dia turun, cuma nodong aku itu. Bani. Ini motor jemput dia. Kasus ini masih ditangani aparat Polsek Ilir Barat 1, Palembang.